takaran ini sudah melewati uji coba saya. Sama ya bentuknya. Jadi untuk venturi aerator ini untuk air masuk dari sumur setelah melewati klorinator. Nah, seperti ini ya, sud. Melalui klorinator pipa ke atas, sud. Nah, terus itu masuk ke gen sini. Ini lubang udara. Kemudian ini menuju ke penampungan tandon ataupun toren. Nah, seperti itu. Nanti ditambahkan keni atau sambungan pipa L. Cukup mudah, jadi tinggal sambungkan air dari sumur. Tuh. Nah, sekarang kita akan lihat ya. Ikan kaporit sudah kita masukkan. Sekarang kita nyalakan mesin pompa. Oke. Venturi. Jadi dia kaporitnya otomatis ngaduk ya. Bagian bawah sini. Nah, dengan adanya venturi aerator ini itu mampu mengurangi bau yang menyengat pada kaporit. Selain venturi untuk menghilangkan atau mengurangi kadar besi atau zat besi pada air sumur, venturi juga mampu mengurangi bau menyengat pada kaporit. Tuh. Tidak menghilangkan namun mengurangi ya. Dan ini instalasi pengolahan air sumur di tempat saya. Untuk filter air dari pipa paralon ini bentuknya sama dengan apa yang sudah banyak saya jual. Cuma ini memang saya tambahi pipa tambahan. Tujuannya hanya untuk apa namanya ya? Ketika air pertama itu disaring itu tidak langsung jernih, tapi ada apa sedikit endapan yang ikut naik ke atas, yaitu kita buang dulu. Makanya kita kasih sambungan pipa T nanti ke bawah kebuang. Baru setelah air itu jernih, kran ini kita buka. Ini air ke penampungan, seperti itu pengolahan air di tempat saya. Nah,
air di dalam tandon ini atau toren jika sudah terisi penuh itu jangan langsung disaring, kita diamkan minimal 2 jam lah untuk mendapatkan hasil yang bagus. Kaporit benar-benar menguraikan zat besi pada air, dia akan bercampur dulu dan mulai mengendap. Nah, ketika mulai mengendap itu sudah bisa disaring. Seperti itu. Mungkin terlihat agak ribet ya, karena memang kondisi air sumur itu jika mengandung zat besi itu tidak langsung, tidak dapat langsung difilter seperti ini, itu nggak bisa. Harus diolah dulu. Perlu kesabaran. Karena sabar itu indah. Oke, video kali ini saya cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.